panas banget guys, tapi bisa ke sini ya, ke Bedugul. Nah, bisa sewa tenda di sini. Ini Ibu yang tempat penyewaan tenda. Kita lagi nego. Tiket masuk. 10.000 ya? Dua orang. Apa gimana sih? Enggak per motor. Camping ini. Iya. Kalau camping 2.000 per orang. Ini Pak, saya 2.000 per orang ya, camping. Di sini tempat kita camping, guys. Nah, seperti ini. Hey guys, gimana perasaan Anda? Exciting ya, exciting banget. Kita mau camping guys. Ini tempatnya seperti ini. Tuh bagus banget. Kita depan danau ya. Nah ini tendanya ya, udah diantar. Tuh. Sekarang kita mau cari tempat buat camping, buat kita benar berdirin tendanya. Tuh. Wow, so beautiful guys. Oh my god. Kita pilih tempat ya. Bagus banget. Oh my god. Welcome to paradise. Oh my god. I'm so glad to be here guys. Ini di Bedugul ya. Nanti aku bakalan share alamat lengkapnya di mana. I will tell you everything about this place. Oh my god, so beautiful. Nih. Bagus banget. Nah ini bule-bulenya nih, mereka mau kemah ala lokal. Welcome to paradise guys. Nice. Nih kita mau di sini aja. Oh ya, good. Nah, kita mau kemah di sini, guys. Kita mau berdiriin tendanya di sini. Biar kita dapat view yang bagus. Tuh, lihat. Guys, welcome back to my channel. Mayasan. Sekarang aku berada di Buyan Lake Camp ya. Nah, di sini kita mau bangun camping. Tuh, di sana. Tuh, pemandangannya juga bagus ya kan, guys. So,
stay tune ya. Siapa tahu kalian penasaran dengan tempat ini, nanti aku tulis pengalaman yang lengkap ya. Buyan Lake Camp. Kalian nanti harus kesini ya, cobain sensasinya ya camping. Oh iya dong. Di alam terbuka kita menyatu dengan alam, pastinya keren banget ya, guys. Guys, kita sekarang mau bikin ayam bakar. Oh, pakai dia asik. Ini chef-nya nih. Halo. Hi Ruby. Hey Ruby. Halo. Kamu masak apa, Ruby? Biasa bakar-bakar ini. Bakar-bakar. Aduh, yes, cocok. Ya, yes, semoga lezat masakannya. Ini ya, lagi peripasi apa namanya? Persiapan nih, lagi enggak ada air ya, Kak? Motong, lagi nyate-nyate ini. Ini persiapan buat buat dinner. Kita bakalan bakar ikan. Step again.
Kita muter kak, alat-alat pemujaan. Sekarang udah jam 12 ya. Waktunya kita tidur. Di luar masih ramai guys. Sebenarnya aku udah tidur. Lumayan dingin banget. Nah besok kita mau bangun pagi dan kita mau ke air terjun. Air terjun mana aku belum tahu. So ikutin ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.